Sedang berburu apa, Bang? Kita sedang berburu udang manis. Ya, segala yang ada di laut ini dah. Pokoknya kalau yang bisa kita makan, kita akan ambil. Kita akan goreng. Karena chef kita sebenarnya ikut nyari. Chefnya. Itu kalau dia, apa namanya, kalau nyari ikan, dapat ikan itu. Benar-benar chef yang luar biasa. Lezat. Ayo kita ikutin. Binatang laut apa yang akan kita temukan malam ini? Kita akan terus mencari. Kalau ada bulu babi, yang bulu babi kita makan. Ini apa? Ini bintang laut. Kok bentuknya? Iya, bintang laut. Itu kan banyak jenis. Itu ada yang bentuk bintang laut. Langsung bintang. Ini juga. Ini makhluk hidup ini. Target berapa ini? Berapa banyak? Ya, targetnya pokoknya 2-3 gurita lah. Kok sedikit? Kok sedikit sekali? Target minimal 3 kulit ini nyari yang 10. Tapi kalau misalnya kita dapat 10. Pokoknya gurita. Mana-mana ini tuh duduk masuk dia. masuk dia tadi di sana panjang kayak ular. Ada tuh, apa tuh? Piting kayaknya. Liar juga. Ini sebelah. Ya, ini. Hmm.
Oh, kerapu itu. Itu apaan? Ini apa ya, kaliomang, tapi semua tubuhnya itu dipenuhi sama batu-batuan. Nah, inilah salah satu strategi untuk berkamuflase supaya dia terhindar dari musuhnya yang akan memangsa. Ini seperti laba-laba ini. Tubuhnya itu kecil. Itu ada cacing ini. Nyale. Tuh banyak banget. Ini kaki 1000. Kakian itu kaki bintang laut yang berduri-duri banyak. Eish. Kayak laba-laba ya. Nah, ini dia yang tadi tuh. Coba diangkat. Jangan ini dulu. Yop. Bintang laut ini. Bintang laut. Ini biasanya bersembunyi di bebatuan. Kan? Wish. Kaliomang, ini kaliomang nih. Tapi di badannya itu tumbuh anu ini, apa namanya? Duru. Kayak anu nih. Ini juga di badannya ini tumbuh makhluk hidup lain. Oke, lanjutkan perburuan berikutnya. Kita akan mencari